Di tengah kasus hukum yang tengah dihadapi Nikita Mirzani, sosok sang kekasih bule pun mencuri perhatian. Dia adalah Antonio Dedola, pacar baru Nikita Mirzani. Ketika Nikita Mirzani ditahan di rutan, Antonio Dedola lah yang berusaha menenangkan anak-anak Nyai. Bahkan Antonio baru-baru ini mengajak anak-anak Nyai Nikita Mirzani, yakni Aska dan Arkana, ke Malaysia. Lantas siapa sebenarnya sosok kekasih baru Nikita Mirzani tersebut? Dikatakan Fitri Salhuteru bahwa Antonio merupakan anggota militer di Jerman. Tak hanya itu saja, saat melihat Nikita Mirzani di penjara atas kasus dugaan pencemaran nama baik, Antonio Deodola pun hanya bisa tertawa. Bahkan Fitri Sahulteru sangat menyukai sikap pemberani dari Antonio. Bahkan Antonio tetap santai meskipun banyak warganet yang menghujat Nikita Mirzani. Walaupun dia apa-apain, dia tuh tetap cool aja, kata Fitri Sahulteru. Kok ada dia yang paham banget, yang aku suka dari dia? Dia tidak gentar dengan haters dari Nikita Mirzani, jelas Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru berharap agar anak-anak Nikita Mirzani melihat bahwa ada sosok laki-laki yang bukan bapaknya namun begitu peduli dengan anak-anaknya. Bagi Fitri Salhuteru, dirinya sebagai kakak hanya bisa mendukung Nikita Mirzani. Bahkan saat Nikita Mirzani dipenjara sekalipun, Antonio mengaku tak perlu khawatir karena ia akan tetap peduli dengan Nyai. Hingga Fitri Salhuteru berharap agar Nikita Mirzani bisa berjodoh dengan Antonio. Bagi Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani tak memperdulikan jika dirinya menyukai seseorang. Nikita, itu yang penting calon aku siapapun, sayang sama anak-anak aku, sebut Fitri Salhuteru. Ini kan udah terbukti nih, apalagi Aska, karena mungkin dia udah ngerti kan, sebut Fitri Salhuteru. Bahkan kini anak-anak Nikita Mirzani sudah terbiasa memakai bahasa Jerman. Arkana juga sayang banget sama Antonio, jangankan untuk membantikan, gantiin popok aja mau, kata Fitri Salhuteru. Jadi saya benar-benar melihat dia anak yang baik, sebut Fitri Salhuteru. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.